Okay guys, here we go. I welcome you to my channel. Sebelum itu, kamu harus subscribe and turn on the notification untuk menyatakan kamu ready. Okay? Are you ready? Nope. Okay, belum. Ane tunggu ya. 1, 2, 3. Okay, terima kasih udah subscribe. Lanjut guys, action, action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugeng Riyadi, berasal dari binaan Majelis Tafsir Al-Quran. Dan di sini alhamdulillah ada anak saya yang sekolah di pondok pesantren ini, pondok pesantren Majelis Tafsir Al-Quran di Mojokerto ini, namanya Mas Abdul Malik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perjalanan panjang sekali ini cukup menguras tenaga, tetapi alhamdulillah karena semangat itu semuanya kalah, semangat itu. Bahkan alhamdulillah periode sekali ini saya itu jalan dari Riau, dari kota Duri itu nyetir sendiri sampai di sini. Ya, alhamdulillah Allah berikan kekuatan, berikan semangat sehingga kuat sampai di sini alhamdulillah. Ya, kami berangkat dari rumah itu yang di Riau sana itu hari Rabu tanggal 18. Ba'da sholat subuh berangkat menuju ke pondok ini. Alhamdulillah sampai di Pekanbaru kita gabung dengan rekan-rekan yang ada di sana, itu ada seluruhnya berjumlah 6 mobil pribadi yang berkunjung ke pondok pesantren. Alhamdulillah perjalanan yang sungguh sangat panjang selama lebih kurang 3 hari 3 malam, dan tepatnya malam tadi itu malam Sabtu sampai di Mabes itu jam 12 tengah malam. Alhamdulillah semuanya sehat walafiat tanpa ada halangan sekuat apapun berkat izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kegiatannya di sini sebagai wali santri seperti apa? Kegiatannya rencananya untuk semester ini, untuk periode ini, Mas Abdul Maliknya belum diajak pulang ke Sumatera. Tetapi rencananya liburan semester ini untuk berkeliling di Pulau Jawa ini. Tapi ya berkeliling yang dekat-dekat lah, yang terjangkau. Sehingga nanti nggak capek-capek juga kan. Jadi intinya untuk semester ini itu belum diajak pulang ke Sumatera, tapi kami akan liburan di Pulau Jawa ini, dan sekaligus nanti
untuk silaturahim di keluarga besar kami yang ada di Kabupaten Kebumen, tepatnya di Desa Sembir di Prembun sana. Alhamdulillah setelah lebih kurang 6 bulan atau dari sejak Juli kemarin itu kan, kalau terhitung itu satu semester di sini, saya melihat tadi itu sangat, bagaimana saya nggak bisa ceritakan bagaimana, karena apa, rasa bahagia saya selama ini, karena apa, karena saya sudah tidak tahu lagi bagaimana caranya untuk apa lingkungan itu di sana. Karena alhamdulillah setelah di pesantren, di pondok pesantren satu semester ini, saya merasakan tadi ketika ketemu, berpelukan, masya Allah. Padahal saya dulu itu sudah sedih banget. Karena apa? Mas Abdul Malik itu sejak kelas 3 SD itu sudah ngerokok rupanya. Tapi alam baru ketahuan itu Allah memberikan tahu kepada saya itu sejak kelas 5 SD. Kelas 5 SD baru ketahuan. Jadi, tapi alhamdulillah telah masuk ke pondok pesantren Majelis Tafsir Al-Qur'an yang diasuh oleh ustaz-ustaz yang sungguh sangat luar biasa. Padahal sejak awal itu masuk seminggu saya ditelepon, bahasanya Abdul Malik itu sekarang diturunkan ngajinya. Karena apa? Bacaannya nggak ada yang diterima. Karena emang kita nggak tahu tuh ngaji itu. Dia itu diturunkan di Iqra. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah setelah 10 hari di sini, Abdul Malik itu dinaikkan lagi, mulai membaca Al-Quran lagi. Dan alhamdulillah terakhir kemarin bulan 10 itu, setelah ibundanya nama kakaknya itu kemari, saya dikasih kabar bahasanya Mas Abdul Maliknya sudah menyelesaikan 25 surat dari 114 ke depan. Jadi alhamdulillah, makanya saya juga bersyukur kepada Allah. Bersyukur karena apa? Karena pondok pesantren Majelis Tafsir Al-Qur'an sudah mencetak, sudah memberikan yang terbaik kepada anak saya, Abdul Malik. Ya mudah-mudahan ke depan Majelis Tafsir Al-Qur'an semakin lebih baik lagi. Pondok pesantren ini menjadikan anak-anak bangsa ini, umat ini menjadikan umat yang betul-betul menjadi generasi Qur'an dan Sunnah. Terlebih kepada generasi-generasi kita, sehingga mereka betul-betul menjadi generasi yang kuat, generasi yang tangguh dalam mempelajari Quran dan Sunnah, terlebih-lebih dalam mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Marilah saudara-saudaraku semuanya, kita menyekolahkan ataupun mengirimkan anak-anak kita ke pondok pesantren, tentunya dengan kesiapan yang untuk menjadikan persyaratan-persyaratan diterimanya di pondok ini. Dan juga kepada ustadz-ustadz, pengasuh-pengasuh, terutama Ustadz Holid, Ustadz Holis, Ustadz Rapto, dan Ustadz Marjono, dan ustadz-ustadz semuanya yang enggak bisa saya sebutkan satu persatu. Mari terus bersemangatlah demi tujuan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan dan kebaikan kepada kita semuanya. Allah mempermudah segala urusan-urusan kita, dan kami juga kuat dalam mendoakan anak-anak kita dalam menjalani kehidupan ini. Mudah-mudahan kami juga diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, dan diberikan rezeki sehingga kami bisa membantu semaksimalnya. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari utusan dari Kota Madya Palembang,
perwakilan Palembang Sumatera Selatan. Kami berangkat dari Palembang jam 11 kemarin hari Kamis, tibanya di MTA Mabes Pusat Solo jam 11 siang juga. Alhamdulillah kami bisa sholat Jumat dan makan bersama, sekaligus kami tidur di sana. Dan hari Senin sore kita oleh bis untuk melihat-lihat pesantren yang baru dibangun ini. Syukur alhamdulillah apa yang kami lihat sangat mengagumi hasil-hasil ini, mengagumkan sekali. Oke, insya Allah pesantren ini untuk di kemudian hari dapat berkembang dengan pesat. Kita doakan bersama-sama. Allahu Akbar. Ya, kesan-kesannya kami dari MTA Perwakilan Palembang sangat terharu, sangat bangga bisa menjadi bagian dari MTA Pusat. Kami insya Allah nanti ke depannya turun-turun kami akan bisa melalui majelis Al-Quran yang bagus megah ini. Mungkin itu.